Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Tarik, kita berjumpa kembali dengan mata pelajaran seni budaya. Seperti biasanya, kita kali ini adalah topik menggambar ragam hias flora. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, setelah kalian mengikuti sesi ini, kalian diharapkan dapat menggambar ragam hias flora dengan berbagai bahan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku, adapun tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum menggambar. 1. Menentukan benda apa yang akan digambar. 2. Membuat sketsa. 3. Penyempurnaan sketsa. 4. Menyelesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Adapun langkah menggambar ragam hias flora adalah, 1. Buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Seperti contoh. 2. Tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Berikut. 3. Lengkapi gambar dengan pensil warna atau mewarnai. Berikut. Anak-anakku, adapun alat dan media gambar. A. Pensil. B. Penghapus. C. Pensil warna. D. Krayon. E. Ballpoint. F. Penggaris. Marilah kita ikuti contoh menggambar ragam hias tersebut dengan gambar yang sudah ada dan bisa menjadi contoh. Kemudian setelah itu bisa memodifikasi sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita mulai menggambar. Pertama, siapkan contoh. Warna yang sesuai, misalnya bunga warna oranye, daun warna hijau. Dikombinasi dengan yang lain sesuai dengan imajinasi sendiri-sendiri. Oke, sudah selesai. Selanjutnya diskusikan dengan
dengan temanmu dan buatlah gambar ragam hias dan tulislah langkah-langkah yang dilakukan dalam gambarnya. Adapun rubrik penilaian dan skor seperti biasanya ada 4 di sini, 4 aspek, proses, kemudian warna, bersih dan kerapian, kekayaan imajinasi dan kreatif, dan produk. Anak-anakku, sebagai laporan seperti biasanya, hasil belajar dilapor ke Bapak Guru dan kirim setelah pertemuan ini melalui Google Form sesuai dengan petunjuk lanjutan. Terima kasih. Semoga selalu sukses. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.